Yo, what's up? Welcome back to Mereza Rapsi Gamer Ganteng. Alright, hari ini onyo-onyo kita kedatangan seekor tamu. Bukan seekor tamu, tapi seorang tamu yang hits banget. Tapi dia agak nyolot. Kenapa dia agak nyolot? Soalnya dia tuh nantangin gua untuk main game. Dia bilang game-game yang gua mainin itu gampang semua. Challenge accept. So, langsung aja gue panggilin tamu spesial kita pada hari ini, yaitu... What's up? Welcome back with me, Arif Muhammad, si gamers yang lebih ganteng daripada dia. Lo tau gak sih, gue main game dari kecil banget. Dari lo belum main game, gue udah main game. Terus tiba-tiba kemarin gue buka YouTube. Udah ya guys, baiklah daripada dia lama ngomong mulu, ngebacot mulu, langsung aja. This is it, Aris Action Sets ke-9 with Arif Muhammad. Are you ready? Are you ready? Ini gampang banget. Bentar deh, sticknya mana? So this is it, Aris Action Sets ke-8, Arif Muhammad. Nggak bisa langsung raja terakhir yang paling susah. Pasang headset. Okay. Let's hit it. Kita jalan ke sana biasa. Lompat apa? Lompat atas. Atas. Spasi nggak perlu. Kok gue kalau main Counter Strike pakai WDA? Beda. Main. Pakai mouse nggak ini? Nggak. Loncat. Ya. Everybody put your hands up. Bentar. Ya, lo udah main game ini lama, gue baru nyoba. Ya benar. Tadi ada di sini. Ya, emang ada di situ tadi. Oke. Enggak, lo diem. Kok gue diem ya tadi? Mau gue ajarin? Enggak. Bentar dulu. Bentar deh, lo lewat ini dulu, abis itu gue bisa. Bentar, satu ini doang. Enggak, bentar doang, ini doang. Oke. Gitu. Oke. Oh, bisa di sini, soalnya ujungnya dia cuman ada free space dikit gitu. Bentar. Gue bisa ganti stage nggak? Hah? Gue nggak suka gitu kayak lagi di kastil-kastil gitu loh, kayak nggak tau ada nggak modern aja gitu game-nya. Jadi ganti stage? Yang di hutan deh, yang di hutan. Gue kasih stage pertama kali ya, Aris Action set 1. Aris Action. Oke. Good luck, oke, thank you. Bentar. Iya, boleh. Asik. Itu bukan buat berubah ya? Bukan. Kalau kena ini mati nggak? Nggak tahu, cobain aja. Asik. Ada danbo. Enggak lah, semua orang itu butuh penyesuaian. Sama kayak kita kenal sama gebetan mbak. Kita kenal sama gebetan baru, kita harus mengenal dia dulu sebelum kita maju lebih jauh. Sama betul. Sama kayak game ini. Mm-hmm. Sebelum gue main, gue harus kenal dulu karakteristik game ini kayak gimana. Mm. Lo namatin ini berapa lama? 4 bulan. Gitu doang. Nih, kutik. Bentar. Bentar. Lo diem dulu lah. Oke, it's time. Oke. Ini udah game kalau misalnya lewat bendera? Belum, itu baru checkpoint. Oke. Checkpoint. Bentar. Bentar. Checkpoint. Hai lo.
Bego banget. Sumpah bego banget. Rap, ganti rap. Mampus lu. Oh, gue lupa. Anjing. Bentar, tadi ada apa ya di sini gue lupa? Enggak tahu. Pokoknya tadi pas gue lewat tiba-tiba ada yang jatuh. Gak ada, itu tadi di atas. Gak ada. Beneran gak ada? Gak ada. Lo tuh anjing ya? Oh, gue tahu. Lo mesti lompat dari jauh, Rap. Terus langsung lompat lagi. Lompat lagi, anjing. Lompat lagi. Dia kesel. Gitu, anjing lo bangsat. Lagian biasanya gue kalau misalnya main game Counter Strike itu majunya itu pakai W, S sama D gitu. Jadi kayak kalau ke kanannya ngambil-ngambilnya gue pakai mouse. Lo enggak punya mouse ya? Rap. Rap. Serap aja. 3 2 1 Otak-otak. Ya aku mana inget, kamu kan emang doyan makan. Aku gak tau lah.